Kesempatan yang kedua diberikan pada keluarga Kuma Katung. Ungkapan kasih yang ketiga oleh keluarga Katu Lumintas, Luming Dewas. Berikutnya diberikan kesempatan kepada keluarga Katu Ko. Kepantasi selanjutnya diberikan kesempatan kepada keluarga Tehu Peyoni Katuu. Ini kalau kepantasi kepada orang yang sangat berjasa dalam kehidupan anak-anak cucu dan cici. Selamat jalan memulang, selamat jalan memulang. Diberikan kesempatan secara khusus kepada Ibu Jane Monggana, orang kepercayaan dari almarhumah. Kemudian diberikan kesempatan secara spesial kepada ponakan dari almarhumah serta sepupu, orang-orang yang dekat dengan almarhumah semasa hidupnya. Demikian sudah diberikan kesempatan secara khusus kepada keluarga untuk mengungkapkan tanda kasih kepada almarhumah semasa hidup begitu berjasa, mengasihi, memelihara, dan membimbing anak-anak serta cucu hingga sampai saat ini. Dan kini Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kini sudah tiba saatnya kita akan berpisah dengan Ibu Pinggan Leni. Dengan yang sabar kita akan memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Karena kita berharap dia akan bangkit untuk kehidupan yang kekal bersama Kristus yang telah dimalinya. Karena itu, air suci akan dibersihkan di atas dia sebagai lambang pembaptisannya dan jasanya akan baik supaya rumah-rumahnya berkenan kepada Tuhan. Tuhan menjawab
di hadapan Allah yang Maha Tinggi, di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Baik para kudus dan para malaikat Allah datanglah menyongsong saudara kami ini, antarkan dia kepada Kristus di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus yang butuh, semoga dia yang memanggil engkau, semoga para malaikat menyambut dan memberikan engkau sampai ke pangkuan Abraham di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan berkati setiap kita dan senyata dia dengan cahaya pagi di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan ibu kami ini yang telah menerima nama Kristus. Semoga bersama semua yang makin kehidupan yang kekal, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengan telah permohonan kami telah pintu surga baginya dan lapangkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan sebab dia pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Yang ke tempat peristirahatan yang terakhir buat oma, mama, saudara, tante kita yang terkasih. Secara spesial kami mengundang orang-orang dari almarhumah Cik Jane bersama Kok Reki, Cik Stella, Kok Tiko, Cik Dona, Bapak Jane dan istri, Bapak Tiko, Roki, Cik Jane, Ibu Stella dan Ibu Dona, anak-anak, cucu, sepupu orang-orang dari almarhumah. Kita tempatkan untuk dibawa bersama almarhumah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Boleh berakhir di dalam satu
upacara ibadah pemakaman dan syukur pada Tuhan. Sekali lagi kami keluarga sampaikan bahwa sejak Ibu Oma yang terkasih ini hidup selama 96 tahun 8 bulan 28 hari, Oma yang terkasih ini panjang umur dan hidup dalam bimbingan kasih Tuhan, sebab dalam kehidupannya hampir kami keluarga tidak pernah merasa susah mengurusnya. Ada orang yang 96 tahun lebih hidup tapi lebih banyak sakitnya. Tapi Ibu Oma yang terkasih ini, cucu-cucu Bapak Sedu, Oma kata memang karena habis minyak, memang sudah habis kekuatan termanusia. Oleh karena itu kepada kita semua, kami keluarga besar Katu Ubuntu, anak-anak yang terdiri dari keluarga Katu Tom, Bapak Joy, keluarga rumah Katu Ibu Merli, keluarga Katu Luri Tewas, Bapak Gino, dan keluarga Katu Ho, Bapak Jeffrey, serta anak kekasih yang bungsu, keluarga Cera Teori Katu atau Ibu Esmi, menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pastor Franciscus Bram tulusan MSC yang telah mempersembahkan misa requiem hari ini dan misa requiem malam tirakatan pertama. Terima kasih berikut kami sampaikan pada Bapak Pastor Damianus Yanko Aloper sebagai Pastor Paroki Santo Ignatius Manado yang telah memimpin requiem malam tirakatan kedua. Terima kasih berikut juga kami sampaikan pada Bapak Pastor Krisanti MSG yang telah memimpin misa requiem hari ini. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bapak Pastor Theodorus Lumondor MSG sebagai Pastor Paroki Hati Kudus Yesus Karumbasan yang telah memimpin misa requiem hari ini. Terima kasih juga keluarga besar Katu Ubuntu menyampaikan kepada bapak-bapak pastor dan ibu-ibu suster yang telah mendoakan Ibu Oma yang terkasih baik selama hidup maupun pada saat almarhumah sudah meninggal. Di antaranya Bapak Pastor Lexi Namis. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya sekali lagi keluarga besar Katu Ubuntu dan ibu-ibu suster yang telah melayani, menguatkan, mendoakan bagi keluarga di Efrat Kapal 2 hiburan kemarin hari dan keluarga masyarakat di Palung. Ibu Bapak Sinan sekarang kami juga masih menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IDN kepada Dr. Femi Tambayong, Bapak Profesor Dr. Levi Spring, Ibu Dr. Meskin Rukat, kepada pimpinan dan staf PT Tropika Toko Prima. Ucapan terima kasih berikut kepada intensif Fakultas Dokteran Unsrat Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. Kandu. Terima kasih berikut juga disampaikan kepada Dr. Harold Tambayong dan Dr. Livi yang menyampaikan terima kasih. Rekan alumni CUTE Manado 1982 sejauh tapet. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dr. Yusinta Monika dan keluarga. Juga kepada alumni SMA Lamongan Angkatan 88. Kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus dan anggota PIKBI PIKBI Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih berikut juga kami sampaikan kepada alumni SMA Don Bosco Angkatan 30.
dan terima kasih kami. Mandiri Taspen Kantor Cabang Manado juga kami menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar PT Taspen se-Indonesia yang sempat mengirim karangan bunga. Di antaranya kantor cabang bagi alumni Rekspuni Angkatan 71 kepergian almarhumah Ibu Oma yang terkasih, yang kami belum sempat sebutkan satu persatu, kami mohon maaf. Dan kepada semua pihak sekali lagi yang telah memberikan support, mendoakan, memberikan penghiburan bagi Oma yang terkasih dan keluarga besar Katu Pohuruntu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Memang ibu dan swasta cukup banyak memang yang memberikan perhatian kepada keluarga ini, yang sekali lagi kami tidak sempat sebutkan satu persatu. Kami mohon maaf. Tuhan Yesus sebagai sumber penghibur akan memberkati, menyertai ibu bapa sekalian yang telah memberikan motivasi, yang telah memberikan penguatan baik dalam doa maupun ibadah sehubungan dengan kepergian ibu Oma yang terkasih. Thank you.
Kembali dengan beliau dalam keluarga abadi, yaitu bila Kristus datang sebagai pemenang atas maut untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa di surga. Allah yang Maha Kuasa telah berkenan memanggil saudara kita ini ke hadapan hadirat-Nya. Jenazahnya kita serahkan kembali ke sana. Tapi kita percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuh yang fana ini menjadi serupa dengan tubuh-Nya yang mulia. Semoga Tuhan menerima dia dalam, semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Kita ini dalam perjalanannya menuju rumah Bapa. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudara mekar bagaikan bunga dan semerbak harum mawangi. Manusia diciptakan dari tanah dan kembali ke tanah. Semoga Kristus mengalahkan kebinasaan maut dan memulihkan saudara kita ini dalam kebangkitan orang-orang mati. Saudaraku terkasih, semoga saudara memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Yesus sudah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Ku akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya." Tuhan Yesus Kristus, Engkau menangisi kematian Lazarus. Semoga Engkau mengusap air mata kami. Kami mohon. Engkau telah menghidupkan kami, ya Tuhan. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat. Terimalah ibu kami ini dalam kebahagiaan surgawi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Saudara kami telah menerima sakramen pembaptisan dan pengurapan orang sakit. Semoga ia Kau gabungkan dalam persekutuan para kudus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ia telah menikmati perjamuan tubuh dan darah-Mu.
Perkenankanlah ia ambil bagian dalam perjamuan surgawi. Kami mohon. Kami berduka atas kematian ibu terkasih ini. Hiburkanlah kami dengan harapan akan hidup yang kekal. Kami mohon. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, dengan ini upacara kuburan ini sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih.